Cilacap terkini, ban meletus, pengendara tua bentor, tubruk, sepeda motor boncengan, eksklusif Jaga Indonesia melaku-melaku bangun desa. Telah terjadi laka lantas, tepatnya di perbatasan Cilacap atau di Karang Kandri atau Tugu perbatasan Kabupaten Cilacap, Desa Karang Kandri, Kecamatan Sugian, Kabupaten Cilacap, hari Selasa 2 Agustus 2022 sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Saat melintas di Jalan Raya Karang Kandri, Kecamatan Sugian, Kabupaten Cilacap, bentor atau becak motor dengan pengemudi yang sudah cukup sepuh atau tua menubruk sepeda motor jenis Beat berkendara boncengan. Menurut informasi dari masyarakat sekitar, bentor mengalami pecah ban sehingga oleng ke kanan dan menghantam atau menubruk motor yang sedang melaju dari arah Sugian menuju kota Cilacap, eksklusif Jurnal Media. Dalamnya budi, Pak. Oh, dan nangkene mang ngontrak. Oh, nggih. Kira bae jeblok. Ngurine terus oleng. Oh, nggih, mereka ngomongan, Mbah. Kejadian ini hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat di Tugu Selamat Datang Kabupaten Cilacap, Jalan Raya Karang Kandri, Kecamatan Sugian, Kabupaten Cilacap. Pengendara sepeda motor tergeletak karena cukup kaget sehingga mendapatkan pertolongan P3K di lingkungan lokasi kejadian. Hasil pengamatan Jurnal Media mendapatkan pertolongan dari warga sekitar, eksklusif Jurnal Media. Kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan, untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan kelaikan kendaraan sehingga kejadian pecah ban atau meletus ban dan mengakibatkan kecelakaan tidak perlu terjadi kembali, dan harapannya ini menjadi perhatian semua pihak. Sani Arianto, Tim Liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen.